Jangan lupa like, komen, subscribe Super Sinar 77 dan Super Sinar Vlog. Mantap. Oke guys, alhamdulillah ya, luar biasa guys. Jadi saya sudah perlihatkan ya bagaimana perkembangan RB pribadi saya yang kelima menggunakan Vui Tengah, dan sesuai janji saya kembali, saya mau perlihatkan posisi titer LMB yang benar, dan saya mau perlihatkan LMB yang kelima itu ukurannya besar guys. 1 meter tengah kali 1 meter, tidak ada penghalang apapun, kita cuma pakai jarum ya. Jadi jangan pernah takut sama burung hantu. Ini ruang B ya, yang tadi saya jelaskan di ruang A. Nah ini lihat coba ruang B. Ini langsung saya berada di lantai 4 karena saya mau perlihatkan LMB di sini guys. Coba lihat ini kotoran, fokus kotorannya nih. Jadi semua RB pribadi saya itu isinya seperti ini semua guys, ribuan. Nah oke, kita lanjut. Oke guys, nah seperti ini kondisi di bawah atap ya. Jadi memang walaupun saya di bawah atap tetap terasa dingin karena saya sudah lapisi aluminium foil ini guys ya. Tapi waktu musim angin sempat terangkat karena ternyata waktu tukang yang pasang ini pakunya keluar seperti ini guys ini. Jadi sengnya dia paku tidak kena kayu. Tapi cuman saat berapa seng itu ya, cuman 2 lembar. Tapi tidak apa-apa, sudah dibenahi. Nah, ini kondisi ya. Seperti ini, jadi ini los angin. Banyak binaan yang saya dapat, hawa panas itu turun sampai lantai dasar karena di bawah atap itu sangat pengap ya, tidak ada sirkulasi udara. Dan ada juga yang saya dapat pakai sirkulasi udara, pipanya cuma sedikit, jadi kurang pergantian angin di bawah atap. Nah sedangkan saya punya ini los ya, jadi terasa dingin sejuk. Ini juga waktu setelah dicor saya sudah siram menggunakan Aplus atau Big Lion ya, saya sudah siram jadi lantai sudah tidak menyerap panas. Ayo, nah ini dia guys, ini kunci menuju LMB. Wow, amazing guys. Woo. Nah ini dia. Awas, jadi buat teman-teman supaya saya tidak dibilang hoax ya. Ini Bang Fitra proses penggantian Twitter. Kemarin kita pakai Twitter ini ya. Nah cuman ini bukan anti air, ini bukan anti air, jadi sekarang kita ya pakai full Twitter orange anti air guys ya. Nah ini 1 meter tengah, di sini tidak ada cuman pakai jarum. Awas tidak, di sini cuma pakai jarum, tidak ada penghalang apapun ini. Jadi jangan pernah takut sama burung hantu guys. Kalau kita mau mempersulit akses, yakin dan percaya RB-nya pasti akan lambat perkembangannya. Percuma bangun gedung habis ratusan juta karena burung hantu, RB itu gagal. Jadi memang saya sarankan buat teman-teman petani walet itu harus, kalau mau sukses itu harus korbankan waktu ya. Memang sedikit agak melelahkan karena harus begadang, tapi juga dengan demi kesuksesan gedung kita sendiri. Jadi jangan sudah saya dipasang oleh konsultannya langsung dibiarkan begitu saja, jangan. Semua ada prosesnya ya. Nah ini guys, ayo Bang Fitra silahkan voidnya. Itu voidnya bisa teman-teman lihat los ya, tidak ada tarif void, semua fokus di lar ya. Tuh, jadi burung memang lebih nyaman bermanuver langsung karena voidnya ini ukuran 4x9 ya. Memang luar biasa sekali karena voidnya ini seukuran satu gedung. Nah ini akses, ini akses untuk menuju ke ruang sebelah. Nah ini dia guys, nah ini dia. Jadi memang di sini
terasa dingin karena ada aluminium foil ya. Terus untuk daerah yang dekat dengan laut atau empang itu kan musim angin secara otomatis angin kencang, jadi saya lebih cenderung menggunakan kayu ya. Karena di sini kemarin RW tetangga itu terangkat ya, tapi dia tidak menggunakan kayu. Kalau saya semua RW pribadi, kecuali RW yang ketiga ya, RW ketiga itu saya pakai baja ringan di situ, kanal C ya. Tapi di situ kondisi anginnya berbeda dengan yang di RW ini. Ini dekat dengan laut, jadi pada saat bulan 12 itu bulan 12 dan bulan 1 musim angin. Jadi sangat bahaya sekali guys. Jadi harus pakai kayu yang kuat ya. Ini ada sarang. Ini ada sarang sariti guys. Ini sarang sariti ya. Ini sarang sariti ada harganya juga ya. Jadi kalau satu reki ini 550.000 kan, ini pasir. Jadi ada yang pernah bertanya sama saya, Pak Ketua, saya punya sarang namanya sarang seriti. Oh iya, kenapa? Tapi sarangnya dari pasir, Ketua. Iya, kenapa? Apa ada harganya? Saya bilang ada, kalau pasirnya bisa sampai satu rek. Oke. <Okay. laughs> Itu timbunan. Oke okay guys, mohon maaf ya, cuman bercanda. Kita lihat lagi Bang Fitrah, ayo. Nah, semua kita ganti. Semua kita ganti ya. Jadi untuk Twitter yang bagian LMB itu wajib, coba fokus di situ. Wajib dikasih lem lilin ya, agar tidak mudah berkarat. Jadi kita kasih lem lilin guys. Nah itu burung demo di luar, coba kasih keluar. Nah itu dia guys. Wow, mantap. Jadi suara tetap on ya, suara di sini tetap on, tidak dimatikan. Nah ini proses pemasangan LMB. Jadi untuk jalur magnet ya, biasanya kalau LMB kecil biasanya cukup satu Twitter magnet, cuma karena LMB-nya agak besar jadi Twitter magnet di sini kita pakai dua ya. Jadi Twitter yang ini satu jalur dengan Twitter magnet yang ada di sana. Nah itu dia. Nah sedangkan yang ini yang 65 ya, orange 65 nanti satu jalur ya. Ini satu jalur, ini satu jalur, ini juga satu jalur ya. Ini masing-masing satu jalur guys, tidak sama semua ya. Demo burung guys, coba lihat. Demo. Oke, saya ulang lagi sebelum saya tutup videonya. Ini satu jalur ya, yang 265 ini satu jalur. Yang ini yang magnet dengan yang magnet sebelah satu jalur. Jadi di sini teknik tiga suara. Ini juga satu jalur ya. Untuk ini saya cuman pakai jarum yang biasa saya praktekkan di yang sering saya jelaskan di channel YouTube ya. Jadi apa yang saya jelaskan itu real ya. Saya berbagi kepada teman-teman semua. Tidak ada akses lain, tidak menghambat ya pergerakan burung untuk beradaptasi di LMB. Oke guys, saya rasa sudah cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap ya.
Sungguhnya saya hanya manusia biasa, hanya ingin berbagi kepada teman-teman semua. Jadi buat subscriber, tetap stay di channel saya akan terus berbagi kepada teman-teman semua, karena kalian semua saudara saya dari Sabang sampai Merauke. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBB, mantap.